Hai semua, mari kita tengok. Kali ini saya nak loosekan ataupun unpackkan Land Rover Defender 110 hardtop series Fast and Furious cut Hot Wheel Premium metal to metal Roy Riders. Dia ada banyak cara untuk kita keluarkan Hot Wheels ni daripada kad dia, daripada blister ni. Setengah orang tu dia nak keep dekat in the good condition, so dia nak simpan kad ni elok-elok supaya dia kan nanti dia boleh masukkan balik ke macam mana. Setengah orang dia pakai nail remover, dia letak dekat sisi ni untuk cairkan glue dia, so dia keluarkan elok-elok supaya kad ni tidak tercemar lah, tidak rosak lah. So dia nak simpan kad. Macam-macam kolektor. Setengah orang tu dia nak simpan dalam kad, dia tak nak buka. Tapi bagi saya, saya suka keluarkan daripada kad supaya saya boleh belek-belek dalam dia. Kadang-kadang depan ni lain, dia tak nampak yang dia ada side, dia tak nampak design dalam tu macam mana. So itulah saya suka looskan. Jadi saya memilih untuk keluarkan kad macam ni sahaja. So kita looskan. Okay, so kita dapat Land Rover Fast and Furious. Ni Land Rover Defender 110. Just depan dia. So kita, kalau kita tengok depan dia, signal dia, lampu kecil dia, lampu besar dia, semua ada decal, semua ada color. So kita ada logo Land Rover kat sini. Dan dia punya emblem, tulisan atas ni. Atas bonet dia pun ada tulisan Land Rover. Atas bonet dia, kata bonet dia, dia ada pin bonet dia pun, dia apa ni, axle bonet pun nampak. Dia hook dia pun ada lubang kiri dan kanan macam ni. Cermin dia semua tutup. Okay, jadi ni sisi dia. Kat sini kita nampak ada macam lubang angin ke apa ni kat tepi ni. Saya tak tahu, saya tak ada Land Rover pun. Then side mirror dia, ada side mirror. Tempat buka pintu ada pemegang, ada color lain, dikalakan dengan color lain, color silver. Then kita ada tempat, ini tempat letak minyak. Saya pastikan buat letak minyak. Okay, belakang dia. So tapi sebelum tu, sisi ni, kalau kita tengok untuk sisi ni berbeza. Tempat letak minyak, of course satu kereta sebelah je, sebelah sana. Dan tepi ni tak ada, tepi ni tak ada yang pak segi tadi tu. Ini tak ada belah sana. Belah sini sahaja ada. Sebab tu saya kata kalau duduk rangkap je tak tahu sebelah ni adakah sama dengan sebelah ini. Kan? Dan belakang dia, belakang dia kalau kita tengok, okay, Defender. Nampak ada emblem Defender. Atas tu ada logo Land Rover. Bawah ni lampu dia dikalakan merah. Dan signal dia color kuning. Kiri kanan ada lampu color. Tapi kat sini lampu ni color putih, mungkin lampu reverse. Okay, lampu atas pun ada color kiri dan kanan. Dan pintu dia, axle pintu dia nampak ada semua ada decal kat situ. Sorry, ada design kat situ. Okay, bumper bawah, bumper bawah dia. Sisi sebelah sini, oh, dia set ada lampu Cina, barangkali Cina kat atas ni, tepi ni. Belah sini ada, belah sini pun ada. Okey, ada. Okey, tayar dia rubber tayar. So rubber tayar, design wheel dia macam tu, rubber tayar. Dan bawah dia ada tulis Land Rover Defender 110 hardtop. Bawah dia pun metal, atas pun metal. So agak berat juga model ni. So nice model. So itu saja, itu saja untuk Land Rover. Lepas ni saya akan reviewkan model-model yang lain pula. Okay, stay tuned. Terima kasih. Hai semua, kami daripada Raw Toys. Jangan lupa klik subscribe. Sini ke? Sini kot. Sini. Okay, button nombor merah tu, button nombor merah kat bawah tu tulis subscribe.